Eko. Eko siapa yang diberikan? Eko akan terima Febri. Febri ada Wadeni. Wadeni ada Sono. Lagi-lagi. Dengan mudah mengalahkan Sukabumi dengan skor 25-16. Para pemain Ipoci nampaknya bersemangat karena pemain Angkatan Laut sudah berada dekat di depannya, sehingga mereka berteriak histeris memanggil satu demi satu nama pemain dari Angkatan Laut. Baik saudara, set yang pertama. Kita kembali ke lapangan, para pemain dari Elang Laut akan melakukan ancang-ancang. Nampak saudara Wadeni. Cang-cang. Wadeni akan melakukan ancang-ancang, akan melakukan kacang-kacang nampaknya Wadeni. Set, baik sekali terima lah pemain dari Sukawera. Masih bisa dikembalikan dari belakang. Oh, bagus sekali sebuah back attack tadi dilakukan oleh pemain dari Sukawera. Berpindah poin menjadi 1-0. Kita lihat Sukawera melakukan sub. Terima ada Febri. Febri ada Wadeni. Ada Ajis. Masih bisa cocok gunai ke belakang. Oh, keluar. Satu buah inisiatif yang cukup cantik dari nomor punggung 10 ini. Mencoba untuk menempatkan bola pada posisi yang kosong, namun terlalu melebar sehingga bola berpindah lagi. Nampak kita, oh, terlalu rendah nampaknya. Masih Wadeni, siapa yang diberikannya? Ada Febri nampaknya terlalu rendah bolanya tadi, sehingga kembali berpindah menjadi 2-1. 2-1 saudara. Masih kita lihat pemain dari Sukawera. Oh, terlalu rendah, berpindah lagi menjadi 2-2. Terjadi kawin pertama dilakukan oleh kedua tim. Nampak Gunai. Gunai si jagot panjang ini melakukan sub. Masuk 3-2. 3-2 saudara. Gunai. Gunai akan melakukan ancang-ancang. Gunai set, terima baik pemain-pemain dari Sukawera. Tinggi, masih bisa dikembalikan. Oh, gagal nampaknya nomor punggung 6 gagal mengembalikan bola muntah tadi saudara. Jafal kembali dengan manjanya. Gunai set, terima Sukawera kepada rekannya dari belakang. Disitu sudah bersiap-siap menjilang, namun terlalu melebar sehingga satu keuntungan lagi diraih oleh pemain dari Angkatan Laut menjadi 5-2. Masih Gunai dengan asiknya, dengan penuh percaya dirinya akan memberikan umpan kepada siapa. Oh, pemain Sukawera masih bisa dikembalikan kepada Sukawera. Cocor saja, masih bisa ada Denny. Dari sudah ada Febri bersiap-siap. Pelan saja kembali Sukawera melakukan sebuah pertahanan. Defend lakukan lagi, masih Gunai angkat tinggi ada Denny. Denny ke belakang ada Ajis. Touchball ternyata terjadi. Tadi Ajis melakukan sebuah pergerakan dan juga usaha yang cukup cantik ketika melihat bola yang tidak enak, tapi berhasil menembakkan pundi poin-poinnya menjadi 6-2. Kembali Sukawera melakukan serangan dari belakang. Cepes saja, masih bisa sahabatkan oleh saudara Sunat tadi. Kembali Wadeni. Wadeni menyilang. Nampaknya Ajis berhasil mengkonversi bola liar tadi sehingga kembali menjadi 7-2. Masih Gunai berada di posisi yang cukup ideal tadi melakukan sebuah serve. Kembali Sukawera melakukan umpan saja. Berpindah menjadi 3-7. Yang satu buah spike tadi lolos blok tadi kembali berhasil oleh pemain dari Sukawera. Angkat tinggi jump shot, terima dengan baik ada Sunan. Sunan kepada Wadeni. Wadeni kepada siapa, dan terjadi technical timeout menjadi 8-3. Ya, setter gaik ini kembali Wadeni berhasil memukau dan juga memanjakan para pemain dari Elang Laut dengan umpan-umpan matangnya tadi. Nampak Ajis akan melakukan sub, terima pemain dari Sukawera. Oh, satu pengembalian bola yang kurang baik tadi. Ya, Sukawera melakukan serangan defense nampaknya dari belakang. Kembali terima ada Sunan. Sunan ada Wadeni. Wadeni dari belakang Ajis menyilang tajam. Terpercaya tadi Ajis dengan ciri khas setiap selalu melakukan senyum-senyum manis Ajis ini. Apalagi kalau bisa bolanya masuk. Ajis angkat tinggi. Ajis terima pemain dari Sukawera kepada rekannya ke belakang. Spike
terperangah saja. Sunan Ajis dan juga Kacang tidak bisa meraih bola. Pelan tadi bertambah lagi menjadi 4-10. Ya, 4-10. Sukawera angkat Sunan. Sunan ada Wadeni. Wadeni ahai cimal. Keras tadi berhasil melakukan sebuah quick bola yang begitu cantik tadi. Umpan matang dari Wadeni nampaknya semakin lama semakin bersinergi antara Zimal dan juga Wadeni tadi. Kembali kita ke lapangan, Sukawera melakukan spike tadi masih bisa ditahan oleh pemain dari Alang Laut. Pelan saja Wadeni kepada pemain dari Sukawera. Ada siapa di sana? Pelan aha. Kacang nampaknya hanya menggunakan tangan kiri sehingga tidak sempurna pengembalian bola yang begitu pelan tadi. Kembali berpindah menjadi 5-11. Saudara 5-11 masih Sukawera akan melakukan ancang-ancang. Terima ada Kacang. Kacang ada Wadeni. Wadeni ada Sona. Menyilang lagi dengan variasi yang cukup cantik tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari Elang Laut sehingga kembali berhasil menambah pundi-pundi poin menjadi 12-5. Masih Zimal angkat tinggi. Sukawera ancang-ancang angkat tinggi kepada pemain nomor 10. Masih terjadi perebutan bola di atas net namun berhasil dimenangkan oleh Sunan sehingga kembali poin pertama menjadi 13-5. 13-5 masih ada Zimal terima angkat tinggi. Sunan daya Sukawera dari belakang sepes. Defense yang kurang baik tadi dilakukan oleh Zimal sehingga kembali berpindah bola menjadi 6-13. Nomor punggung 11 masih akan melakukan ancang-ancang. Eko siapa yang diberikan? Eko akan terima Febri ada Wadeni ada Sono. Lagi Sunan membayar kesalahan ini sampai pertama tadi dengan satu spike keras tadi dari belakang siap Sukawera. Maksud hati memeluk gunung apalah daya tangan tak sampai terjadi pergantian lapang nomor punggung 15. Pemain baru ini akan masuk saudara, pemain binaan dari Elang Laut ini yang akan masuk kuat akan melakukan pertahanan di depan. Nampaknya saudara kita lihat kembali ke lapangan cocor saja masih dilakukan pemain-pemain dari Elang Laut melakukan assalamualaikum. Terjadi lagi spike keras dari pemain Sunan bertambah lagi menjadi 16-6 dan sekaligus technical time. Fadli nomor 21 akan ancang-ancang. Siapa yang akan diberikan bola pertama? Ya, kita lihat Fadli dari Sukawera sedang melakukan persiapan menunggu peluit panjang dibunyikan. Angkat Fadli terima ada Febri angkat. Denny langsung saja Gunai membuat sebuah spike keras tadi dengan variasi yang cukup cantik. Satu seloran terbaiknya Denny tadi berhasil menampakkan dan sekaligus berpindah poin menjadi 1-0. Wadeni ancang-ancang terima Eko kembali kepada Fadli kepada Jojo dari belakang. Pelan saja Kacang masih bisa menerima bola muntahan tadi. Ada siapa Sunan dengan mudahnya Sunan berhasil melakukan sebuah spike pelan tadi dengan demikian bertambah menjadi 2-0. Wadeni terima oleh Cimok kepada saudara Lutfi ke nomor 10 pelan saja namun masih bisa dikembalikan oleh saudara Gunai. Nah berada di pemain dari Sukawera pelan saja satu buah placing yang cukup cantik tadi dilakukan oleh Cimok gagal diraih oleh Kacang sehingga kembali berpindah bola menjadi 1-2. Bola Cimok akan melakukan serve. Siapa yang akan dituju Cimok? Timang Cimok. Terima ada Febri Wadeni kepada siapa dia? Ada Yusuf Sunan. Pelan saja kembali dengan memanfaatkan tinggi badan Sunan dengan tidak melakukan pukulan keras hanya dengan placing tadi berhasil menambah poin menjadi 3-1. Sunan angkat Johol Fadli di sana. Namun satu buah konvensi yang kurang baik tadi antara pemain dari Sukawera gagal kembali bola masih diterima oleh pemain dari Sukawera. Pelan saja terima kacang Wadeni di sana ada siapa? Ada Aji Susianto yang berhasil melakukan sebuah back spike crush tadi bertambah menjadi 4-1. Sunan. Pelan Sunan terima Eko ada Johol nomor 10 ini Ari gagal menyelamatkan bola tadi sehingga kembali bertambah menjadi 5-1. Sunan angkat terima baik nomor 1 kembali pemain dari Sukawera melakukan ancang-ancang dari belakang terima ada kacang Wadeni dari belakang Sunan keras tajam mendukung sehingga kembali bola masih berada di daerah pertahanan Elang Laut dan sekaligus bertambah menjadi 6-1. Oh ternyata keluar Sukawera. Ya, poin 2-6 saudara.
cukup mudah tadi satu spike back yang dilakukan oleh Gunai sehingga kembali bertambah menjadi 7-2 ya. 7-2 masih Gunai. Quicker terbaik dari Elang Laut ini akan melakukan anjang-anjang. Siapa yang akan diberikan? Masih Gunai. Terima pemain dari Sukawera. Kontrol yang begitu baik dari nomor 4 saudara Cimok berhasil membuat bola berpindah dan sekaligus pertama poin menjadi 3-7. Masih nomor 6 dari pemain-pemain Sukawera. Ancang terima ada Febri dan Denny. Siapa yang akan diberikan? Nomor masih bisa dikembalikan.